Jika seorang laki-laki akan menikah untuk mendapatkan seorang istri yang sempurna, walaupun dia akan temuinya kiamat berapa kali, tidak akan ketemu wanita yang diinginkannya. Naknya yang cantik, yang pintar, yang bagus, sempurna, dengar kata, kiamat 7 kali tak bakal bertemu. Kita ni pacar aku orang lah jadi. Yang kurang, ditutupi. Yang lebih, nunjuk tahu. Ya tak? Bini ngandung ni kegoda, laki ngoreng dengan aku. Aku tak? Aku. Anak nangis, bini lagi cucian, nak jemuran budak ni nak ngungsen nak netek. Ya sudah, laki jemuran kan? Dah jadi soal. Jadi soal tak laki jemuran? Tidak kan? Kan selesai, namanya saling nyempu. Ustaz tak lemak Ustaz, lagi nak nyemu kutang celana, kita laki. Lah kau maki, cuci jemur pun cuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amal qaumi Lut. Sadaqallahu rasuluh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kariban junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Semoga kita sekalian akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin yaqul faslun mujibatul ghusli sittatun ilajul hasyafati. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haid wal nifas wal wiladatu wal maut. Pelajaran sehari ini Bapak Ibu, tidak disampaikan ini pelajaran, nak disampaikan ngajari buaya berenang. Pecahnya kita ni sudah tua galo, tapi kadang-kadang kita juga masih tak tahu. Sehingga kita menganggap hal ini hal remeh. Padahal hal ini hal yang sangat penting, menyangkut hidup dan kehidupan kita, terutama di negeri akhirat, dan menyangkut dengan amal ibadah kita. Mana awas-awasan duduk di luar ini, lah masuk umur galau. Cuman mungkin yang didapatkan dari pelajaran ini, sampaikan kepada anak cucu, sampaikan kepada anak mantu. Kalaupun yang disampaikan ini samukan dengan pelajaran, dan insya Allah kalau mereka hidup pada masa, pada zaman, hidup dalam keluarga yang Islami, keluarga yang mewartikan agama, insya Allah tahu. Tapi yang dikhawatirkan ini hidup dalam satu keluarga yang backgroundnya, latar belakang kehidupan yang tidak ada faham di agama, jadi kadang-kadang dianggap suatu hal yang biasa-biasa be. Padahal ini barang yang harus diperhatikan
dalam perjalanan sah dan tidaknya amal seorang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujibatul ghusl sittatun. Ini masalah bab mandi wajib. Mandi ini ada dua. Mandi ada tiga. Ya, jadi mandi ini ada tiga. Mandi wajib, mandi sunat, mandi mubah. Mandi sunat itulah mandi yang ada sangkut menyangkut dengan satu ibadah. Macam misalnya nak maki ihram, kalau kita pergi haji atau umrah, nak ngenakkan ihram itu sunat mandi. Jadi nak bersabun-bersabunlah, nak bersampu-bersampulah, nak bersikat gigi, nak maki Rexona, nak maki minyak klonyo, nak maki minyak keluran basing lah pun nak dikenakan. Jangan sampai kaget ketika dia nyemaki ihram dalam posisi yang tidak lemak, merasa badan bau, bau nak maki puangi badan misal, atau dia nyo panas bau nak mandi sehingga dia nyo harus maki sabun. Jadi sebelumnya disunahkan mandi ladukin. Jadi nak maki ihram itu sunat, disunahkan untuk mandi. Nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Sahaja kau mandi untuk maki ihram kerana Allah. Bahasa Arabnya, bahasa kita sahaja kau mandi nak maki ihram. Sudah. Tau. Nawaitul ghusla lil ihrami rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Juga kamar mandi ke semayang dua rakaat. Nawaitul ghusla lil ihrami lillahi ta'ala. Saja ku mandi untuk ihram. Apa nak rak'ataini tu? Sudah tu kita nak pergi ngelontar. Ini banyak wong haji pergi ngelontar tidak mandi, sunat mandi tu. Pergi ngelontar sunat mandi. Hari Jumat nak solat Jumat sunat mandi. Oh ustaz, laki ke bergawi, mana kodak nak mandi. Mandi pagi tu. Mandi nak bergawi tu niatlah mandi Jumat. Jadi hari Jumat tinggal pergi wae. Jadi pagi Jumat mandi tu niat kelah mandi Jumat. Ya, yeah? Setelah mandi wajib. Misalnya ada junub semalam, mandilah wajib, sudahlah yakin rata niat pula mandi Jumat. Yang paling bagus mandi solat Jumat itu waktunya yang dekat nak ngancap ke solat. Jadi badan tu seger. Bau badan tu juga tidak ada ngeluarkan bau yang tak lemah. Hari panas, AC katik kipas angin mati, sesek nafas. Ya, oh kami masjid tu kami. Tak, maka tu Islam tu bagus. Nak pergi sunat maki minyak wangi, mandi dokin. Ya, yeah, nak. Ibu tidak solat Jumat, tidak wajib. Tapi kalau ada hari Jumat, wong tino melok solat Jumat, boleh pilih. Orang yang tidak diwajibkan solat Jumat itu, jikalau dia ngelaku ke Jumat, dia pilih. Dia nak ngelaku ke Jumat atau nak ngelaku ke Zohor, boleh kalau. Kalau dia telah melakukan salah satu dari itu, maka lepaslah kewajiban solat dia. Misal contoh kita di Madinah, kita solat melok solat Jumat, tidak usah Zohor lagi, tidak apa-apa. Dengan catatan, ngerti tak hukumnya? Ngerti tak caranya tu? Tahu tak berapa rukun khutbah? Cara solatnya mana? Tak tahu. Nah, berarti tidak desah, barang tidak tahu. Muat kuih tak tahu adonan. Jadi apa? Ha? Telok tiga, banyung sembel. Buat kecewa. Encer biar kuih kuih untuk. Ha? Nah, jadi ada takeran. Berani muat kuih itu ada tak? Takeran. Sekarang berani melok salat Jumat. Oh, ini hukumnya.
tek. Kalau tidak ada sudah. Karena orang betina tidak sekuat hukum wajibnya, tidak sekuat orang lanang. Tapi zaman Kiai Bakar dulu, zaman Kiai Daud, di Masjid Merogan itu banyak betina melok solat. Zaman Kiai Daud, ana boleh khabar, ana tidak nama ni, di Merogan banyak betina melok solat Jumat. Setelah zaman itu hilang, kata seandainya, misal umpamo, mak ini hari dikongkon, ramilah kamu dari kami. Ramilah betino. Betino zikir yang milan jam 7 lah kami Masjid Agung. Yang memimpin zikir tu masih ngopi. Yang nak memimpin zikir tu masih ngopi di rumah. Kamu lah beruntung kalau pergi sana. Bangsa hukum solat Jumat tu jatuh wajib dia betino. Umap. Pacak lanang buat pindang di rumah. Nah, maka tu hukumnya tu tidak wajib di betino, di lanang. Seandainya terlaku di betino, sah. Cuman tadi ngerti tak hukumnya? Kalau tidak ngerti, nak ke pelaju naik mobil kereta pati, nak nyala ke sopir. Yang salah kan kita. Kita nak kereta pati, ngapa naik mobil pelaju? Kalau kita tidak ngerti, ngapa nak melok? Nak solat Jumat. Walaupun betina itu tidak diwajibkan solat Jumat, berperanlah sebagai seorang istri paling tidak WA. Sayang, hari ini Jumat, mandi dulu. Jangan lupa sunat mandi hari ini. Ini kan zaman sayang. Tiang-yang tersai-sai. Sai luar tolong pak nom. Pitu. Omring tu namanya bahasa RRC, Republik Rakyat Cina. Nah, saya di mana? Sudah mandi saya? Ala kemana sih? Nak muta. Saya. Taruklah, payulah pengen bersai lah jelah. Hendak dia bini-bini dia, laki-laki dia. Ingatkan, yai. Ini batilah punya cucung. Yai, jangan lupa solat hari Jumat. Pakai baju putih. Mandi dokit. Minyak wangi. Paling tidak bini tu ngingatkan. Tugas. Itulah namanya hidup kehidupan itu saling nyempurnakan. Waduh, uji wong-wong Arab itu ngomong dalam syair Arab. Jika seorang laki-laki akan menikah untuk mendapatkan seorang istri yang sempurna, walaupun dia akan temuinya kiamat berapa kali, tidak akan ketemu wanita yang diinginkannya. Naknya yang cantik, yang pintar, yang bagus, sempurna, dengar kata kiamat 7 kali tidak bakal bertemu. Kita ni pacar kau orang lah jadi. Yang kurang ditutupi, yang lebih nunjuk tahu. Enak. Bini ngado ni gegodo, laki ngoreng ngah kau. Ngaku tak? Nah kok anak nangis, bini lagi cucian, nak jemuran budak ni nak ngungsen nak netek. Ya sudah laki jemuran kan dah jadi soal. Jadi soal lah laki jemuran. Ida kan selesai namanya saling nyempu. Oh sudah dak lemak san, okay, nak nyemu kutang celana kita laki. Lah kau maki cuci jemur bocor kan. Kadang-kadang berpikir itu nak segalanya, nak ke dia kalau kelenjer lah. Tidak main itu. Nah, jadi pokoknya pacak kalau nak dia jauh. Jadi sampai kapan apa bini tadi balik solat Jumat tadi tugasnya ngeinget ke laki. Apalagi sunat mandi hari raya, pagi hari raya sunat mandi. Saja ku mandi untuk solat air raya. Sebut ke biasa air raya Idul Fitri, lagi air raya Idul Adha. Biar dia tersingkat, saja ku mandi untuk solat id. Sudah, solat air raya. Sunat hukum itu namanya mandi sunat. Habis mandi kong mati. Bilal. Tukang mandi kong meninggal, habis dia mandi ke tu. Dia sunat mandi. Nawaitul ghusla ghasaltul mayyit. Saja ku mandi setelah mandi kong meninggal. Jangan sampai dia dimandikan. Siapa nak mandikan? Ya mandi deh,
Ya. Nah, jadi kalau kita wong lanang ni mikul wong mati, mikul. Dalam hadis kalau kita mikul wong meninggal baliknya sunat ngambil wudu. Kalau kita mandi wong meninggal sunatnya mandi pulau itu. Nah, jadi itu yang termasuk bagian di antara yang sunat. Masih ada lagi yang sunat, ya. Nah. Kedua, mandi yang hukumnya tadi hukum sunat, artinya kita ngawikannya boleh pahala. Ada yang mandi-mandi mubah. Mandi mubah itu itulah mandi kita sehari-hari ini. Arti mandi mubah itu digawe ke jadi, tak digawe ke tak apa-apa. Tak jadi soal. Nah, nak mandi sudah urusan kamu. Nah, ngapa? Badan-badan kita. Takutlah mampu, bau. Wong ngatai kita, tak ngatai wong. Jadi hukum mandi biasa ini hukumnya mubah. Boleh baik nak mandi-mandi, tak ada apa-apa. Cuman kalau mandi Jumat tadi itu agak serem dikit kalimatnya. Macam mandi wajib. Jadi macam-macam mandi wajib itu, bahasa macam mandi wajib itu bukannya jadi hukumnya wajib. Niat tak ada. Jadi rapinya, ratonya mandi untuk sholat Jumat itu diusahakan serapi serato mandi wajib. Banyungnya. Islam ni tak ada nyingok sabun. Islam tidak nyingok sampo. Rato campak banyungnya itu sama dengan rapinya dengan mandi wajib untuk mandi Jumat tadi. Cuman di masyarakat ini baik. Kapan mandi? Habis bercampur atau habis junub atau habis jonyo head nipas wilak makmen? Mandinya tuh segala macam dicacap ikan loh. Bersampo, behini. Ngapa? Mandi, berkeramas bahasanya itu dah. Islam tuh tidak ada jingok sabun dengan sampo, ibu. Yang dijingok kesempurnaan nyampaknya banyung ke badan itu baik. Ya, yeah? Nah, jadi sudah itu jangan pula ketahuan gino. Namanya kita nih punya anak bujang gadis. Jangan kejingokan gino, rasan tuh. Giliran habis campur rambut lecep nian basah. Kadang besok idak bingung udah ngapola mak ni kadang basah, kadang idak bingung. Iyo, ya. Yeah? Nah jadi samo kebela. Junub basah ada junub basah ngebasah kalau galau dah. Jadi ada bingsal mantu tu. Dah lemak, emang tu ngoceh ya wah mak kau goyo bulo kita goyo bulo. Barang ada namu. Mandi sunat yang tadi, mandi mubah. Sekarang masuk pelajaran mujibatul ghusl. Ada mandi itu wajib. Mandi itu ada dua. Ada mandi wajib, ada wajib mandi. Ada mandi wajib, ada wajib mandi. Ha. Mujibatul ghusl, penyebab mandi wajib itu, jadi kalau terjadi salah satu dari yang akan disebut ini, berarti dionyo harus melakukan mandi wajib. Kalau dia tidak lakukan mandi wajib, berarti dionyo ada junub selama-lamanya. Ada juga yang dionyo mandi tapi tetap junub, itulah wong sodomi. Wong yang sodomi itu wong yang lanang sama lanang, betina sama betina itu nah. Mahab ngomong ngeluarkan sperma. Mahab ngomong ada rasa yang keluar nikmat. Dari perlakuan itu ada yang keluar rasa nikmat, cairan yang keluar dia rasa nikmat, itu namanya sperma. Akhirnya dia junub. Punya hadas. Nak nyawa hati kamu tu. Hadas. Eh, pikiran kamu tadi hati. Hadas. Iya, junub, hadas. Nah. Wong yang sodomi, wong yang ngelakukan lanang sama lanang, ngeluarkan spermanya, air maninya, betino sama betino, main pirian. Biar lama itulah, jadi jelas lah, sudah. Lah gegem bu, gegem. Ya Allah bu, pegel, pegelnya. Bukan ngapo bu.
Di Palembang ini me sudah ratusan apa. Kemarin ada berita di WhatsApp daftar jumlah gay, homoseksual, lesbian. Di Padang banyak, Jawa Barat banyak. Di Prabu Muli banyak. Aduh kalau. Apalah perasaan. Itu nak di WhatsApp masuk. Mati di kebun lagi bermain dengan bencong. Umur 58 tahun yang mati tu wah itu. Apalah perasaan wah itu. Iyo kalau memang maham ngomong katik bini atau binilah nandak lagi dajak campur. Berbini. Halal. Halal tak? Halal dan Allah ridha. Magang yang diharamkan. Dihalalkan yang dihalalkan. Diharamkan wal iyadzu billah. Astagfirullahalazim. Kemanalah nak diomongkan ini? Wong yang ngeluarkan sperma lanang dengan lanang. Apa ji Nabi? Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Rawahu Ibnu Majah. Jikalau kamu barang siapa kamu mendapatkan orang yang melakukan amal seperti kaum Nabi Allah Lut, umat Nabi Lut, faqtulu. Bunuh mereka. Al fa'il wal maf'ul, baik yang mensodomi atau yang disodomi, bunuhlah kalau dua-dua. Hadis ini rawahu Ibnu Majah. Inni akhwafu ma akhafu ala ummati qaumil Lut, sesungguhnya yang paling kutakuti dari yang kutakuti kata Nabi, umatku terjerumus dalam perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Kita ni khawatir, kita ni punya anak bujang, punya anak gadis, punya pocong, nyoponaan wal iyadu billah. Nah, ini ni salah satu penyebab turunnya azab. Lah dia omong kan Jumaat yang sudah. Tu nabuk bungkas bangkis di Palu itu. Tadi nak sembahyang Jumaat tadi dikirimong di WhatsApp video. Jadi di tempat akan ada satu kampung di Palu itu bu hilang. Melesek. Ditegak oleh bumi. Hilang ni antek bakul. Wisep masuk ke bawah. Hilang gedung, hilang rumah, mau hilang lah lo. Teka wong hilang. Nih ada terdengar suara budak nangis. Didengar-dengar oleh orang kampung, dicari bu, ketemu. Ada budaknya. Ada tadi di videonya di WhatsApp. Kecil budaknya, gemuk, butak. Nah, ngongok-ngongok. Mungkin ibu digawa oleh empasan ombak itu di kampung mana be? Misal maham ngomong apa wong jarak 5 meter apa 5 kilo apa, kita kan tak tahu arah-arah sana nak siapa. Tegawak terbabit ombak mungkin. Jadi dak kate yang kenal wong yang nemu ke budak ini. Kemana umak bapak dah tahu? Nangis dia tadi. No, tanahan galo. Nak mandi ke dia dengan banyu lagi dak kate. Sangkin di Palu itu Allah angkat nikmat. Ini gawe budak-budak dak bener. Apa dah ada agak ni naik 3 kilan pun coba lah ni. Lah kalau macam ini mana ya? Kita yang benar ni jadi kayak kau galau cek. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kata Allah dengan azab yang Allah turunkan gara-gara wong maksiat. Bukan cuma wong itu baik tapi yang ada di sekitarnya kena galau. Ngoreng wiwak balu si kok rumah mambu semeringut sekampung anget nyawa iwak siapa nah nginjuk ida jam 9 lah lapar dah makan bela apa alah kalau wak balu ini ya Allah wak balu mana ini padahal balu bulu ayam. Nama itulah kio-kio maksiat si sodomi ini tadi apa azabnya dosonya. Kalau dia tidak taubat sampai hari kiamat ngawak junub. Ana pernah baca satu riwayat, wong yang sekali ngeluarkan sperma dengan cara macam itu, lanang dengan lanang, tino sama tino,
7 ikut kumpulkan laut terbesar di dunia, tak terangkat junubnya. Mandi wajibnya, tidak terangkat 7 laut. Laut ini sungi. Yang kita punya. Sungi. Sungi Tai, Sungi Kangkang. Itu ni baik, rai tambang. Mana cek? Laut. Rai tambang. Mana ada kita ni laut? Laut mana? Mana? Ya sungi. Kan laut. Man kita ni mulut mana cek? Balik laut dulu. Laut mana? Lampung sana apa? 7 laut besar. Tidak terangkan. Nah, bukan sungi. Inilah das bena dianggapnya biasa baik. Pakai nangis pula. Minta dihargai, minta diapakan. Kami ada bagian. Allah, oi dah nak mutar nana. Pakai ada kiriman video pula no. Nyambut ceweknya apa cowoknya di bandara eh? Ada yang video itu. Pakai kembang no. Cana pendek, buntel gemuk itu. Ada video ya. Nginjak cincin, ngenak ke cincin. Ya Allahu akbar kabirah. Beciuma. La haula wala quwata illa. Apalah perasaan budak itu. Parak rai ku cenelang anak kepalanya. Hai. Ngodok ni anak hati ni. Bukan ngapo, bukan ngelodok macam mana, Bu. Ada juga yang WA, eh? WA, SMS tu ada. Pak Ustaz, aku nak nanya, Pak Ustaz, eh? Makman lah pasal cara menyembuhkan kalau kita ni senang sama-sama jenis. Jiku, yo cari kesibukan. Yo Ustaz, waktu sibuk, waktu tak sibuk, tak ingat pula. Nah, mak benar pula, masuk akal. Barang tu diamba-amba. Jadi dia. Maka tu nak hati-hati ni. Ya Allah. Itu ibu. Lesbi sama homo ini. Ini nular ibu. Penyakit nular. Yang kena ini. Bukan cuman budak. Tua bangko mambu dapur kan lagi ada kena. Tahu tak mana perasaan ni. Minta kartu kelanang tiap bulan datang bulan mana mimisan terus ni dikatakan dia betina tak kalau datang bulan berselayar pula ada di YouTube itu pernikahan sama jenis berselayar cari malam tu ada orang nanya Ustaz siapa ketipnya nantak kau je. Masuk akal juga wong tu nanya ketip siapa. Jikung kali wong dia juga ketip. Enak. Ketip lah banci pula. Hadirin, hadirat. Kita akan menikahkan Rizka dan Rizki. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, selamatlah anak cucu kami. Selamatlah dari kalau mencembuk. Kalau ada di kampung, usir-usirlah pak-pak rumah. Aku makonya tu lah Ustaz, anakku nak berjilbab tak kenjuk tu. Aku tak kenjuk dan sas anakku jilbab biarlah kiai nak marah-marah lah. Apa lah anak? Iyo, kapan tiap bulan jilbab hilang siko? Hilang hilang siko. Apa nyingok dia? Oh, kena kena. Emak lah itu cek. Cek punya jilbab anak maki. Ya, wah, jauh kesian ke Nabi. Janganlah. Maki model macam itu. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan kubi. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim.